acara public hearing Komite Sekolah dan Kepala Sekolah dengan anggota DPRK daerah pemilihan KW16 dalam rangka upaya peningkatan mutu pendidikan di Aceh Barat, yang acara ini merupakan kerjasama GSR dengan KAVER. Pada hari Selasa, pada tanggal 17 Juli 2007, kita mulai. Agar acara kita diberkahi oleh Allah. Komite sekolah dengan kepala sekolah terhadap undang-undang itu.
Kemudian kita juga melakukan soalnya studi kritis terhadap undang-undang PA, itu juga sudah selesai kita lakukan. Ya sebisa kamu, semua sebisa kami dan semampu kami sudah memberitahukan kepada kepala sekolah dan guru sekolah yang tentang pemahaman undang-undang PA, ya khusus bab pendidikan, ya kami sudah rumuh, sudah kami duduk kemarin itu, sudah kami bicarakan, ya panjang lebar masalah-masalah yang menyangkut pendidikan. Jadi kami tidak membahas bab-bab lain dalam hal ini yang khusus bab pendidikan. Kemudian pada kesempatan berikutnya kita ada melakukan selingan program, yaitu kita melakukan monitoring, penyebaran spanduk, ada taksi radio, ada kita buat operasi pes, dialog dan lobby dengan pengambil kebijakan. Ini terus menerus kita lakukan sampai tujuan advokasi kita tercapai. Ini adalah beberapa buku-buku. Kalau hari ini kita mau berangkat ke Sinabang, tujuan kita, visi kita ke Pulau Sinabang, hari ini misi kami adalah antara lain menyiapkan sebuah sampan, menyiapkan sebuah kain, menyiapkan sebuah tali, menyiapkan sebuah pancing, menyiapkan sebuah piring nasi untuk tujuan kami ke Sinabang. Yang monggo-monggo, gak ada halangan, gak ada apa-apa, kami dapat sampai ke Sinabang. Nah, dengan pembekalan, saya ada pisah dengan para kawin apa, dengan kuliah S1. Sebenarnya itu, saya 3 tahun juga di kawin apa. Oke, setelah kita lakukan public hearing, kemudian kita melakukan diskusi publik. Diskusi publik langsung kita lipatkan di radio nanti, ya kita lipatkan 200 orang. Semua anggota DPRK, kemudian tidak pernah dapat kesempatan untuk 20% dalam pendidikan. Apakah mungkin 2000 berapa? Saya rasa sudah tiapan dunia belum dapat 8 triliun APBD untuk Aceh Barat dan tiapan dunia. Berarti tidak pernah mungkin dapat 20%. Di sini bukan masalah cukup tidak cukup. Dalam undang-undang ini sudah diperintahkan sekurang-kurangnya 20% anggaran sektor pendidikan. Ya diberikan 20%, ada anggaran 500 miliar. 20% dari 500 miliar itu menjadikan sektor pendidikan. Tidak usah cukup tidak cukup. Dengan tidak pernah cukup. 8 triliun pernah menari uangnya cepat. Mulai tahun 2005 sampai hari ini. Tidak pernah cukup juga. Masih banyak orang minta rumah, masih banyak orang ngasih rumah, masih banyak dipungsi, masih kuasa. Dan dapat akan dapat 8 triliun. Berarti untuk dapat 20% agar pendidikan harus ada 16 triliun. Kenapa tidak dapat 16 triliun? Kan sudah zaman dunia. Nah ini mungkin ya, untuk berserah kita bersama, kalau kita pikirkan cukup ya tidak pernah cukup. Tetapi hari ini malah ada undang-undang, itu yang harus dipikirkan. Kemarin itu ada terjadi peperangan di Aceh, karena ada sekelompok orang bersenjata menginjak-injak undang-undang 45. Datang tentara, datang polisi, datang tembak di depan. Karena sudah mereka minta visa daripada NKRI. Dan tidak boleh itu, sudah tertulis dalam undang-undang 45, tidak boleh. Harus negara pulang, pusat keluar Indonesia. Siapa yang mencoba menginjak-injak undang-undang itu, maka ditembak depan oleh tentara, oleh polisi, dan operasi ini, operasi itu, sampai operasi terorisme, dan sampai operasi orang sipil, sampai terjadi operasi tsunami. Lalu dia masalah ini. Hari ini, apa bedanya antara DPRK Aceh Barat misalnya, dengan kalau orang buat maka, itu dinilainya yang melanggar undang-undang yang memisahkan pada akhirnya. Orang yang tidak memberikan 20% sesuai amanah undang-undang, sudah menginjak-injak undang-undang, sudah berbuat maklumat juga, maka mereka sudah menginjak undang-undang, wajib ditembak di depan. Jadi kalau ada pihak tidak boleh 20% tidak cukup, harus ditembak mereka ini. Itu tugas ini, tugas ini adalah memiliki siapa yang ngomong tembak. Kenapa sudah menginjak-injak undang-undang ini? Ini kan sudah sakral. Apakah ada undang-undang di atas undang-undang 1945 itu? Sudah tidak ada. Cuma itu yang undang-undang yang awal dan akhir di Indonesia. Dari situ tidak jelas tulis yang bawah 20%. Hari ini, oh tidak cukup, apa tidak cukupnya? Kecuali kalau semua orang itu merasa tidak cukup, kalau sudah mati. Kalau belum mati, ya tidak cukup. Jadi dalam proses-proses itu ya untuk kerja kita bersama, untuk kegiatan kita bersama, untuk kita dapatkan itu. Ini kan pembunuhan. Sehingga guru-guru itu mendapatkan uang pulang rumah 100 ribu tiap bulan, Pak. 100 ribu tiap bulan,
wajar dia 3 hari cuma 4.500 sholat. Karena untuk isi minyak, 25.000 sekali isi minyak, beli rokok, selesai langsung. Kenapa tidak harus sholat? Tidak ada uang minyak lagi. Tapi ikut lagi. BPPD sangat mudah bermain pada pegawai negeri dan pada guru saya melakukan maksiat terhadap mutu pendidikan. Ini tempat saya tadi. Padahal ini maksud daripada Pak saya tahu memberikan uang ke BPD untuk adanya uang BPD hidupnya peng daerah selama satu macam. Tapi hari ini BPPD Pak. Padahal yang tentu Pak sudah sampai walau ini, walau ini dia punya ini sampai yang tulisan. Mana saya enggak minat. Itu mulai lagi mau berapa tahun nama? Ya dari hasil nunggu, kena sembang lagi. Lebih dari itu aku ini di BPD ini sembang Allah Muni ya. Jadi di kata aja aku mau pelak. Ini hasil tulisan ya. Kawan-kawan kita di GSM berdasarkan hasil pengamatan mereka selama itu main di sekolah. Kemudian banyak guru yang mengabdi di sekolah. SK honornya tidak diurus oleh dinas tempat dan kepala sekolah. Hanya tenaga ayamnya yang dikuras, hak tidak dipenuhi. Sedangkan sahonornya ada. Suntikan, berbuat dosa, berikan pada yang berhak. Juga semua bapak yang harus berubah dan sekarang. Jadi Pak Jelani harus berubah. Ya salah satu, kasih dikas. Ya mungkin dukungan dari DPRK. Cuma cukup banyak guru-guru yang honor dan sebenarnya di sekolah tidak pernah dapatkan SK. Begitu orang-orang yang tidak sibuk dan dapat menghidupkan yayasan, bukan mencari hidup di yayasan. Tetapi bertanggung jawab itu solusi dan masuk dalam mata geser. Umur selama harus ikhlas merokok sesuai undang-undang demi kemajuan untuk 8 kabupaten, 1 kabupaten mengirim 2 orang dosen S2 dan S3. Maka UKU memiliki 16 orang dosen S3 dan S2. Dan jika 1 kabupaten memberikan anggaran 1 tahun 2 miliar, maka UKU setiap tahun mendapatkan dana 16 miliar. Utuh milik para selatan, tetapi letak utuh di Aceh Barat. Uang beredar di Aceh Barat, daerah maju Aceh Barat. Tetapi kalau kita ingin pergi, saya mengatakan sebenarnya, misalnya harus mati, dia seorang kepala dinas, menawar dia seorang kepala dinas. Untuk minta uang utuh sebagai fungsi S1 di PRDK, rasa tangannya di sini, Pak. Tangannya di sini minta ngomong-ngomong ke PRDK mau pergi. Bagaimana untuk menghidupkan utuh orang yang S1 di itu? Coba orang yang biasa misalnya di PRK kuat gak? Bupati kuat gak? Hari ini kalau kita salah menempatkan ya harus campuran akhirnya kita harus ikhlas dulu daripada kita nanti apa? Rumah maju di Aceh Barat, orang luar asrama di Aceh Barat, uang beredar di Aceh Barat ya hanya numpang sama mereka kurang selesai ini Pak kalau tidak didaftarkan buang uang-uang yang terlalu sama dengan takwalan buang uang lain terlalu gak ada bedanya Pak. Tak wala kemarin, BRR itu buang-buang laut, buang suhata, buang mayat. Dan nanti di PRK sebenarnya buang-buang memang dia ke laut juga. Ini undang-undang Pak. Undang-undang sudah keluar tahun 2001, bukan tahun ini keluarnya. Yang sudah berlaku, sudah jalan. Hari ini kesempatan misalnya, kalau Pak Nasruddin merupesinya Pak Nasruddin yayasan itu, Pak Malik merupesi Pak Malik, Pak Usman melalui versi Pak Usman. Hari ini kesempatan sudah berbaiki Pak. Kesempatan sudah berbaiki, nggak ada urusan Pak Malik, nggak ada urusan Pak Usman, nggak ada urusan segala macam. Kita berbaiki. Mereka yang ngambil uranium, mereka yang ngambil pasir kuarsa di KTF, mereka yang ngambil emas. Nah, jadi hari ini misalnya kemarin saya ngomong ada saya lupa hebat kali Aceh Barat, Bupati sudah turun ke pesan 40 orang. Sebentar lagi Garuda akan turun. Jadi dalam hal ini sebenarnya Merpati turun ke lapangan kemangkanya itu bukan menjemput anggota dewan Pak, bukan jemput. Gagal, maka apa yang buat? Misalnya ditutup harus demon dapat uang 20%. Semua anak kelas 1 sampai kelas 3 SMA maupun perguruan tinggi dan SMP, SD harus tidur di kantor DPR. Mulai dari jembatan besi sampai ke DPR, apa buat? Itu aja lho. Terakhir, yang mudah-mudahan tidak kawin nafas menjadi ketua DPR satu orang, menjadi wakil ketua DPR satu orang, bahkan tambah lagi putra menjadi wakil ketua DPR dan sangat luar biasa orang-orang putra kita sini. Saya lihat ya bukan orang putra kita Pak Aswin Nasution satu, Ibu Dia Pratiwi satu, siapa lagi Pak Lenal satu, ya, hanya beberapa orang, hanya putra kita semua sini. Bahkan mungkin kalau Pak Jelani ini harus tak cari tahu
Di mana sekolah SD Pak Tuanggap? Siapa guru Pak Tuanggap? Di mana SD Pak Amli? Di mana guru Pak Amli? Siapa guru Pak Amli? Sudah tahu. Kalau Pak Amli ngomong di depan gurunya, pasti dapat Pak Amli. Dan Pak Tuanggap itu harus dari itu. Sama saya kemarin balik lagi. Kami 16, dengan ini saya buka. Alhamdulillah, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita bersama ingin meningkatkan mutu pendidikan, baik dalam sebuah proses pelaksanaan maupun hasil yang dihasilkan dari sebuah lembaga pendidikan. Sebentar lagi kita masuk perkenalan antar peserta supaya lebih kenal dan akrab sehingga jaringan silaturahmi lebih bagus terbina. Sebelumnya apa yang dipaparkan tadi untuk mereview kembali pembinaan-pembinaan dan pemberdayaan yang telah kami lakukan di daerah tentang undang-undang, kita coba melihat kembali posisi bahasa apa yang ditegaskan oleh undang-undang tentang pencairan 20%. Ini undang-undang nomor 20 tahun 2003 itu lahirnya ketika Pak Malik Fajar jadi Menteri Pendidikan dan Soekarno Mirawati Putri ketika itu menjabat menjadi Presiden. Jadi undang-undang ini lahir akibat implementasi daripada undang-undang pasal 31 ayat 4 undang-undang dasar 1945. Ya Bapak, itu uangnya pemerintah. Kebetulan Bapak duduk di situ untuk mengelola, sehingga persepsi masyarakat juga sebenarnya tidak menganggap itu uangnya Bapak-Bapak yang duduk di DPRK, sehingga mintanya Bapak-Bapak gitu. Tapi itu kan sebuah sistem yang dibentuk oleh sebuah birokrasi manajemen pemerintahan dan kenegaraan. Nah di sini langsung ditegaskan di ayat 1 itu ada dana pendidikan selain gaji pendidik, jadi di luar gaji dan biaya pendidikan kedinasan, di luar itu juga minimal 20% dianggarkan dari APBN. Tidak prioritas, itu prioritas juga. Nah Bapak, saya tidak memperpanjang ini lagi, tadi wacana di awal sudah diungkapkan panjang lebar oleh Direktur GSF. Saya cuma ingin mengingatkan kembali bahwasanya yang kita ngomongkan inilah bentuknya, inilah bunyi undang-undangnya. Nah kita tidak berbicara undang-undang PA karena kanunnya belum ada, di situ malah ditegaskan 30% minimal. Nah kita coba ini dulu karena memang ini sudah sah dan legal. Masalah undang-undang PA bukan tidak sah tidak legal, tapi implementasinya terhadap pemuatan di kanun itu belum lahir sampai dengan hari ini. Nah benar Bapak, pasal 49 itu kalau dibaca di sini itu menjadi perang antara kita yang meminta dengan orang yang ingin memberikan. Karena di penjelasan ayat 49.1 itu langsung ditegaskan pencairan 20% dilakukan secara bertahap. Benar, kita tidak pungkiri. Jadi bahasa minimal di situ, oke, itu bahasa undang-undang. Di penjelasannya kita ingin buka pinjam punya uang saya. Saya tahu itu uang saya, tapi kan tidak mungkin begitu datang pertama sekali langsung doh pengennya anak utang. Tidak mungkin, Pak. Ada kaedah cara meminta yang bagus. Dan disitulah terbina jalinan silaturahmi yang hangat. Mungkin setelah diminta, uangnya dibayar malah jadi saudara. Akibat tadinya bukan menjadi musuh. Ini konsekuensi yang jelas. Nah hari ini kita coba pikirkan uang ini. Nah, kata pemerintah, jumlah yang dikeluarkan itu sama juga dengan jumlah patokan pembiayaan. Artinya, kuota itu didasarkan, kuota pembayaran didasarkan berapa jumlah kepala yang sekolah. Nah, mudah-mudahan Bapak Guru hari ini tidak salah menjelaskan. Nah, sebuah sekolah dengan 6 kelas, ini kasus Pak, kita angkat kasus. Tidak semua sekolah seperti ini kasusnya. Sebuah sekolah dengan 6 kelas, Rp5.656 untuk satu hari per anak. Nah, itu belum ini Pak, belum aja. Nah, haruskah kita ribut dengan dana ini? Di dunia pendidikan yang ingin dibangkitkan hari ini, mari kita coba berpikir dalam tataran yang jernih. Kita coba berpikir ke depan, kemana pendidikan kita akan dibawa, bukan mengulangi kesalahan yang pernah terjadi. Jadi jangan sampai mungkin masalah buku yang mereka buku. Jadi tidak indah hari ini kita hadir seperti itu. Saya ingin hari ini benar-benar ada suatu hasil yang bagus sehingga kita punya irama yang sama. Nah, kata Pak Guru, kita pertahankan dalam situasi yang memang kita anggap itu sebagai suatu hal yang telah lumrah. Konsekuensi yang kita terima apa? Mungkinkah baju batik yang dibeli akan seragam? Kan tidak.
mungkinkah simbol yang dipakai akan seragam? Di mana dicari yang mencetak simbol SMA 2? Saya mengkasuskan SMA 2, kenapa? Saya tidak berani mengkasuskan SMA lain. Karena saya tidak mengajar di tempat yang itu, mengajar di SMA-nya saya. Jadi kalau salah, salahnya saya, bukan salahnya orang lain. Ini fenomena. Nah, di negeri lain tidak ada yang namanya wacana menggratiskan pendidikan. Hanya di negeri Pertiwi ini Pak yang ada, di Indonesia Raya ini yang ada. Di negeri lain menganggap pendidikan itu mahal. Termasuk negara-negara maju yang pendapatan per kapita per tahunnya luar biasa di atas kita. Tapi negeri kita punya niat yang baik untuk menggratiskan pendidikan. Dan saya salut itu. Yang buat itu siapa? Pendiri bangsa. Bukan yang lain. Di pembukaan kita bisa lihat, mencerdaskan kehidupan bangsa. Itu yang buat pendiri bangsa, Pak. Kebetulan generasi-generasi setelah pendiri bangsa lahir tidak sanggup mengemban amanah yang diberikan. Termasuk kita hari ini. Dan termasuk orang-orang yang duduk di pusat hari ini. Itu fenomena. Nah hari ini dalam ruang lingkup itu kita mencari solusi yang bagus bagaimana ini meningkatkan untuk pendidikan. Itu terpulang pada kita semua. Nah untuk terbina jalinan silaturahmi itu diawali dengan sebuah perkenalan. Ini seberang, biar apa sih jumpa seberang sana. Terpunti waktu itu. Tapi kalau lagi aslinya saya dicotong. Jadi saya sekarang tugas sebagai kepala swasta SDN Bolai. Cuma bukan seumur dan umur, tapi baru seumur bayang, baru dicabur, baru 3 hari Pak. Kemudian saya juga terima kasih kepada ISF dengan adanya Bukti Kirim ini. Jadi saya bisa bersilaturahmi, bisa berkesenian serta bisa reuni dengan kawan-kawan. Ya saya juga kalau dua SMP, SMP dulu ya satu letis dengan Pak Ramli, Ketua DPR. Di dapat ini dengan SDI. Nah, di segi kuil tanya kuil, bangunan apa? Sejak tahun 60 sekali lagi nya, mubah baju. Tok Haji Dau mentang saya buka, mentang saya boleh nak buka. Sedangkan ada murid yang tu lebih. Tapi olehkan muat lendu. Ternyata 75 murid, kamu juga dua buah roba. Dijium dan orang yang A, dijium dan orang yang B. Olehnya ada murid kamu rapi jadi tu. Ya, berhubungnya sejak hari tahun 2000, olehnya saya buat tahun dikurung 8 tahun banyak 6 masalah. Maka ahli murid pun jadi Pak. Dari Antau 7 kilo saja ada dapat. Dari Sepijak 7 kilo saja ada dapat. Saya boleh lekat Tidak ada belajar Bantu. Ha? Olehnya Tambah Pak Cik Pak Pelan SMP. Tambah Pak Pelan SMP gelakirkannya gelakir dulu Pak Cik. Itu terima oleh SMP. SMP kawai dapat. Sempit yang minam kawai dapat. Lem terima. Orang kalau lem terima upati bocor Pak. Bocor dan semua dengan juga bahasa jemun. Bocor kata Pak tentera lautut. Dia buat lem kata kayu. Guru yang tadi. Orang ni yang buat gini kepada sempit. Kekal ayo siapa? Benda yang cok tu. Email bocor hantar Pak. Jika lantai bagi. Dua orang dah kena awak kaya. Hai saya simpan barangkali laptop anak-anak murilo laptop di simpan kemudian dalam sekolah di Haji Persimpan tuk kemudian di simpan jauh cetung jadi kebetulan nah guru dan dua nama dua pertama Pak Ibu Rani yang kedua Pak Muhtar ini ke barangkali hanya yang dapat sampaikan hanya sedikit barangkali penjelasan daripada kamu anggota Dewan yang di tubuh pelor selagi memang terlalu juga tak injak anak buku dan ingin sampaikan bahwa kalau orang di P2 mungkin dalam hal dunia pendidikan juga pembangunan lainnya barangkali kamu dari di P2 buka-buka kalau memang ada sangat concern dalam hal pendidikan bu yang kami buka di P2 yang mana ada benadi memang mama dulu deh. Bahan-bahannya dalam rangka pemberdayaan guru
sekolah bahwa di pusat itu menyediakan dana sejumlah 4 miliar. Tetapi perlu sharing dana bantuan dari APBD. Karena memang tidak concern. Kemudian tahun 92 saya pernah ikut testing di SD 4. Nah, di situ lokasinya. Karena waktu pengurusan, kemana yang saya bawa nomor itu, jadi Bapak bukan tahun berapa Pak Sidik. Saya agak merasa kecil hati, Pak. Jadi nampaknya apa saya PDI ini nggak ada pandangan apa-apa, apakah tidak berkedudukan sebagai pendidik. Jadi sedangkan di surat apa-apa saja itu sudah tercantum nama saya pendidikan PDI, masih juga dengan itu. Jadi agak sedikit kalau saya katakan itu ke, apa namanya, kecewa atau putus asa pun itu berdosa. Kemudian karena entah bagaimana saya agak mengundurkan sedikit. Nah, jadi perlu saya kembalikan sedikit ke belakang. Pada tahun 1990 saya pernah mengikuti apa namanya itu CBSA, kurikulum yang disempurnakan yang penutupannya diselenggarakan di SD Pasipinang. Saya terpilih di dalam satu forum dan satu lokal itu 3 orang. Saya terpilih orang yang mendapat nanti. Jadi jumlahnya ada 26 kalau tidak salah. Jadi saya sendiri ini tentunya saya harus memegang map anak dan istri bawa. Walaupun lewat tidak lewat saya nggak pulang kampung lagi. Maka setelah di era damai ini saya berkumpul lagi di dalam pendidikan. Tetapi yang sayang sekali, entah bagaimana, yang perlu saya sampaikan sama Bapak. Umur saya lahir tahun 1964. Apakah masih pengharapan untuk saya? Saya pun pada hari ini tidak membutuhkan jawaban, tetapi selagi saya masih hasrat untuk di dalam dunia pendidikan, saya tetap memperjuangkan seluruh puji sampai tuntas. Dalam arti kata, selagi saya mampu, tetap. Kemudian, dalam satu rumah ini, kita sama-sama maklum. Dari kita untuk kita. Tidak ada yang salah dan tidak ada yang dipersalahkan. Dari bawah sampai ke atas, yang bawah pendidikan memang sangat-sangat penting. Dalam kesempatan ini kita mencari solusi. Apakah benar mutu pendidikan kita ini telah anjlok ke bawah atau biasa-biasa saja? Bukan kita yang tahu. Kita yang tahu karena kita orang yang pernah mengenyam pendidikan. Kemudian untuk mencari solusi ini, apakah dengan dana 20% itu untuk mendukung pendidikan bisa meningkat dan maju pendidikan itu belum tentu. Belum tentu sama sekali. Yang kita rasakan dengan kita sama-sama orang yang pernah duduk di sekolah. Saya tamatan MIN yang sekarang MAN. Tahun 73. AWK yang kumpul nilai ya. MAIN menurut. Kan terasa. Gurunya di negeri 3 orang guru, tapi bisa anak-anak didik itu mantap pendidikannya. Kami terasa dari MZ memang terasa apa yang diajar oleh guru dulu terasa sampai sekarang itulah ilmu yang dilongkar. Kemudian tahun ini kemarin saya ke sekolah yang telah mendaftar lebih kurang hampir 60 orang juga akan dibuka 2 kelas. Yang ada ruang kelas sekarang 6 buah, saya buka paralel 2 ruang lagi. Kalian jangan diterima pak kelas sekolah. Hanya terbaik mau menyebar. Wali murid yang dipu wajib, lantas sementara wajib. Terima menyebar buku duduk dalam ujian, buduk lapangan, aneh kamu tidak terima. Jadi begitu pasalnya orang sekarang tidak tahu. Yang wajib belajar sementara ini, mampu tinggal. Nah, kayak dipu menduk. Maka biharkan kepada
Bapak Jelani, Bupati Didas, yang mungkin kardinal, apakah dengan dana APBD, APBN dari NGO, saya lihat, nah, karena wilayah Gunung Tanjung kena tsunami, Pak. Saya lihat di min-min itu di depan, sampai dengan Udang, di Nuntara, kita dibangun. Kok dia di Gunung Tanjung, yang gedungnya didirikan tahun 1983, sampai sekarang belum ada diganti yang bangun lain. Apakah berdekatan dengan Adra, dengan mana? Nah, mungkin nantinya akan bisa dibangun baru. Dan bangunan sekarang itu bangunan lama. Nguyungka, rendah sekali. Nah, rendah sekali, jangkauan sekali. Karena mungkin kasihkan mengenai dengan imbalan-imbalan Adra. Tetapi sampai kepada SDM guru-gurunya. Karena guru adalah apapun cerita, ujung tombak keberhasilan kita semua. Keberhasilan kita di sini juga adalah dasarnya dari guru. Makanya kepada guru saya harapkan kepada Bapak Dewan juga ada di sini, ini mohon diperhatikan yang sebenar-benar diperhatikan. Demikian juga saya sebagai kamu di Kecamatan Pandesemen sekarang, yang jelas kondisi gedung di gedung Goa di Pandesemen sudah selesai dibangun oleh BRR 1 tahun yang sudah lalu. Tetapi alangkah sayangnya, sampai saat sekarang gedung tersebut, gedung KUA yang hanya lalu terpagi. Sama dengan belum diro sebagai KUA di Pandesemen, belum setiap belum kuinan karena memang si diro, terpaksa lo sebagai, kalau silah minat Pukesmas Biling, lo sebagai KUA Biling. Pak Cak Tako Pak Bunga Jak Biling, Pak Menawungnya, Hoi Pak Tukup Ya, Nyolong Nang Boleh Wujak, Boleh Rako, Pukulikah yang kelihan. Kenapa kok? Kantu Hana diterbuka. Hana dijuk oleh kunci oleh Bapak Ato. Itu masalahnya, tolong dipertanyakan oleh Bapak Kepala DPR, tolong DPR ini dipertanyakan kepada BLM Iban kejelasan ini. Yang pertama, yang selanjutnya, kamu dari KOA Mendung-Mendung, Nyolong Wakili, bekerja juga kepada masyarakat Asyibaranya. Malah kamu untuk bumengah kepada Bapaknya, dan akhirnya untuk kamu yang bumengah. Sidang tadi Honda aja lekewo dah. Lekewo. Kelekeh aja. Nyoba kamu harapkan kepada Bapak baik dari DPR atau Bapak Jalani supaya tanyo kamu lekeh segera diperbaiki. Yang kedua fasilitas menyangkut masalah pendidikan segala kadarnya sudah ada. Begitu juga mengingat guru yang ada dari luar baik dari Aceh Selatan dan dari kabupaten yang berjauhan. Ini mungkin sekolah ini sudah bagus, Pak. Kami lihat sekolah ini level internasional. Fondasi 2 meter dikali sama beku dibuat. Kuat, Pak. Kami lihat di fondasi ini ada 3 tingkat, 4 tingkat. Tapi 1 tingkat. Mudah-mudahan hampir siap. Di sini ada kendalanya masalah ini tempat tinggal guru tidak ada, Pak. Rumah guru. Rumah guru yang lagi sangat tak apa-apa, baik DPR atau Pak Dinas. Nyo supaya segera dibangun untuk mau kepala sekolah. Karena kamu dengan kamu di depannya pendidikan lebih lancar ke depannya. Yang kedua masalah tempat ibadah. Tempat ibadah khususnya kami musala pendidikan. Nah, musala pendidikan ini setiap kita melaksanakan sesudah salat zuhur kita melaksanakan ibadah di tempat perjamaah bersama teman anak-anak. Karena ini perlu kita ambilkan akidah untuk melaksanakan. Masalah anak ini untuk agama ini sangat-sangat diperhatikan dalam agama terkait. Nyahanonyo hanya kumpul, Pak. Tak cara menuju itu dalam masalah kumpul lain dan cara nyahanah dasarnya luasa hanya kumpul. Akibat, Pak, kena. Tim mudah-mudahan nyokul yang dapat kamu sampaikan. Mudah-mudahan lunduannya tiga di jadinya di Pasir Tengah. Kalinya alokasi di SP6. Kamu masyarakat SP6 ini sangat-sangat kurang masalah ekonomi, Pak. Jiwa swasta. Jadi kami mohon kepada Bapak Ketua Dewan, setelah berlakunya undang-undang pemerintah Aceh dari tahun 2008, ini kita berharap tidak ada lagi status sekolah swasta di Aceh Barat, khususnya. Yang kedua, sekolah saya adalah bangunan dari NGO Karti yang terletak di Jalan Alpen, jauh dari perumahan penduduk. Maka oleh karena itu saya berharap sangat kepada Dewan untuk dapat mengalokasikan bantuan
berupa perumahan guru, paling kurang perumahan penjaga sekolah, untuk menjaga daripada aset negara yang telah dibantu oleh NGO dari luar. Dan yang ketiga, kepada khusus pada Pak Iradi ini kami mohon juga ada dituntun sebagai penyuluh keluarga bencana ya Pak. Maka mungkin Bapak Katrik dan Ibu Yun cuma berbunuhnya orangnya ada mumpuk mungkin kedua. Jadi Pak, karena Lun sebagai yang mewakili jamaat, lu informasikan terutama kepada Bapak yang mewakili dinas pendidikan dan juga kepada Bapak anggota dewan perwakilan rakyat DP2 Kecamatan Koinandas. Yang pertama Pak, di Departemen Pak, Naga Perdesa yang nanti sebutuh Pak. Desa yang di Kurung Labu, Labu 2 ya Pak. Awalnya dari lokasi dari Sekun 2 itu, yang kejadian dari Pak Kompi dari lokasi dipindah ke 2. Andino Pak, dari Sekun 2 Pak yang berubah di Sekun 3 km. Di Sekun 2 yang Pak tidak tersedia sarana pendidikan Pak. Karena Pak Dupadu, itu tidak mau buka permohonan dinas pendidikan, tapi insya Allah antara Andino belum ada jawaban. Maka pilihannya mohon Bapak dari dinas pendidikan disampaikan jawaban sekedar duduk buah habar di bawahnya karena orang pun tidak yang tadi Pak. Yang kedua menyangkut dengan pembangunan jembatan di Bapak Dewan, jembatan Pulau Dengar Pak, jembatan Kumajikan yang pun katanya Pak masyarakat sering bertanya sih Pak karena yang pakar juga bukan yang Pak yang pun menyangkut dengan masalah pendidikan dan yang lainnya Pak karena menyokong Pak menyokongi uang dari jambang langgung dan yang berasal itu alasannya kami sekarang tidak bisa menerima murid lagi karena sudah lebih. Yang pertama alasannya tidak ada lokal. Yang kedua tidak ada guru. Yang ketiga tidak ada dana. Ini sudah masalah. Jawab saya. Kalau masalah guru Pak, berapa mau Pak? Kepala-kepala SD sekitar ini kami sanggup mengajar SMA itu. Tanpa diberi honor. Misalnya hari ini Kepala SD Pasir Aceh, 1 jam, siap, tidak ada honor. Besoknya Kepala SD Perembu misalnya, atau selanjutnya, begitu saya sarankan. Masalah lokal, itu ruang SD Perembu ada 3 lokal. Situ berbicara dititipkan buat negara. Kemudian masalah SD Kampung Masjid ada 6 lokal, yang tidak ada muridnya. Apa salahnya kita terima? Murid-murid yang siswa-siswa yang ada di Kecamatan Koinandas ini tertampung pada SD Negeri 1 Koinandas tahun ini. Tahun ke depan ya silakan kita pikirkan kembali nanti. Tapi untuk sementara ini begitu informasi kepada saya. Masalah dana, makanya saya bilang sudah menurut undang-undang itu kita kutipkan sama 2005 sampai 2007 keadaan SD Negeri Baru sampai sekarang belajar di rumah masyarakat. Ini mohon diberi dari Pak Dewan jumlah murid dan sementara karena semua untuk belum ada masuk 25 orang sedangkan guru jumlahnya yang sudah PNS 9 orang yang guru 12 orang untuk SD diberikan. Ya, saya informasi sekali lagi pada Ketua Dewan dan Pak Jalini sudah pernah kami informasikan bahwa gedung SD Negeri Baya Baru yang sekarang belajar di rumah masyarakat. Ini merupakan sebagai wilayah kerja yaitu UPTD wilayah 2. Dan juga kalau kita melihat mengenai dengan pendidikan yang sekarang ini memang mutunya jauh sekali menurun kalau dibandingkan dengan tahun di 70-an atau 80-an. Di 80-an pernah mendapat Aceh Barat sebagai yaitu ranking teratas yaitu di Provinsi Daerah Istimewa Aceh. Tapi toh kenapa? Apakah sebab tsunami sehingga pendidikan di Aceh Barat jauh ke dasar sana mono? Mohon pengertian kepada Bapak Dewan mengenai dengan masalah dana. Nyobek ontek ada di 20 juta Bapak Dewan. Menyokana buku SD Pak Anda-Anda ini tidak bisa memperoleh. Apalagi kami sebab
ojek tamonyo mando, Pak. Mandonya hanya di perusahaan diberikan sebagai kapok Honda atau untuk mengangkut. Tapi bagi pengawasan beli Honda pribadi, dok maknanya Pak mana diperkirakan kalau sekarang? Saya sudah berada di Kecamatan Kalenambah di dalam staf UPD di Bandi selama 1 tahun. Dan juga saya sudah perlu kita menai dan termasuk menyikut masalah kinerja pemerintahan selama ini. Kenapa terjadi komplain semuanya? Akibat kenapa? Dinas-dinas ini tidak berfungsi. Karena berfungsi, Pak. Pun tempat komplain jangan demo dengan pengambilan di DPR. Karena aku, air jatuh daripada dinasnya. Dinas-dinas yang entah kalau ada bentuk dengan nomenklatur macam-macam kan. Lepas melapa dinas. Mati-mati saja air jatuh. Mati-mati pun tugas cukup si yang masing-masing. Sehingga air jatuh. Maka oleh sebabnya, kamu mengharapkan dengan kepemimpinan baru yang dipilih oleh masyarakat, khususnya warga Aceh Barat seperti Pak Ramli bersama dengan Pak Adri yang mungkin bisa menganulir sebagian besar, kami mengharapkan kinerja-kinerja dari pemerintah daerah khusus dari pemerintah Aceh Barat ini, kami mengharapkan nalah perbaikan lebih ke arah untuk mengedepankan kepada masyarakat. Di lambangnya, kami juga sedikit sangat terima kasih. Ini berasal dari Nasarayu, Pak. Daerah Nasarayu tadi tadinya nama Nasarayu, tapi dengan Pak Kemaludin berasal dari sana. Sebenarnya mengharapkan memberikan aspirasi kepada kami, kami siap akan menandatangani. Apalagi DP2, Pak. Yang wong-wong kekebendung, Pak. Pak Nasri, Pak Ramli, Pak Curagam. Jadi Pak Saiful, cuti berarti. Ha. Cuti kan tu mungkin dia keluar daerah. Dalam halnya mungkin dia di antara DP-DP lain, mungkin agak mungkin yang mau mendung, Pak. Kenapa? Karena ngende suara, ngende perbandingan kamu. Jadi pupuk nama tinggal lagi pengolahan di daerahnya. Kali dah akan di pembangunan. Kali bagi-bagi ini pun dong. Pembangunannya. Mungkin kalau dulu juga lama terpegalai ini karena konflik. Tapi insya Allah sekarang itu sudah dimulai dibangun. Tapi anggaran 2007 ini ada juga kita prioritaskan. Tapi 2008 insya Allah tuntas semua. Tuntas semua. Saya pikir salah satu di Aceh Barat sekarang yang paling banyak kita prioritaskan anggaran APBD yaitu Pantai Cermin. Ya DPRD itu plus panitia anggaran semua. Itu panitia anggaran semua. Tidak ada yang bukan anggota DPRD dari DP2 yang tidak duduk di panitia anggaran. Dan juga saya dengar tadi apa yang disampaikan oleh ibu-ibu yaitu masalah guru lambat masuk sekolah untuk mengajar. Itu tugas ibu sendiri. Kalau ada temuan di lapangan, ibu jangan takut lapor ke badan dinas. Mana ke badan dinas? Ibu yang ditugaskan di kecamatan tersebut atau dipindah ke tempat lain, itu tugas ibu, ya. Makanya sekarang di kecamatan dilibatkan sekarang termasuk diadakan tim pengawas yang ditugaskan dari dinas pendidikan. Ya, yang kedua ini masalah saya juga di sini ibu pertanyakan tadi, guru harus buka daerah. Ini guru harus buka daerah. Sebenarnya disampaikan tadi ada yang didatangkan dari Nagan Raya, ada yang didatangkan dari Aceh Jaya. Apalagi sekarang yang pindah ini selalu tsunami, ya. Itu kadang-kadang datang juga di PT. Tolong Pak, saya pernah ada salah seorang itu ada ibu mau pindah, ya. Datang kepada saya, minta rekom saya. Saya bilang itu jangan. Sampai dia bertanya sama saya, kenapa Bapak keberikan rekom sama saya? Saya tidak punya hak. Itu kalau tidak salah saya dulu waktu Pak Budi Hasan jadi kepala dinas. Tapi saya tidak juga mengeluarkan rekom untuk pindah-pindah. Itu tugas ibu juga. Yang kedua ini di SDP yang baru saya lihat jumlah muridnya 25 orang. Itu lebih banyak murid, ya. Kalau kita bantikan dengan guru. Tapi insya Allah, ya. Insya Allah ini guru ini mungkin akan ditugas dinas. Apa nanti dipindah ke tempat lain atau ditinggal beberapa orang. Tapi coba dinas, ya. Ini tolong di SD Payamuru ini apalagi ada lagi di guru yang mengajarnya di rumah penduduk. Belum ada gedungnya. Kalau nanti ini tolong dibuat mana-mana SD yang belum dibangun, ini kita ajukan kepada NGO. Ini Gunung ada, ya. Apalagi CNS ada, ini mau bangun sekolah kita. Karena kita ke depan nanti tidak ada lagi kita bangun fisik dan APBD. Kalau tidak bangun dana fisik APBD, tidak ada lagi dana. Apa juga kita buat SDM guru, apa juga kita masalah pendidikan. Ini contoh kita.
untuk dana APBD ini, kalau ada komite sekolah yang mengajukan ya untuk minta bangun, kami tidak adakan. Kalau ada juga pihak kepala dinas mengajukan, ini ada, ini dana ada Pak, sudah ada petunjuk dari luar. Seperti Pak Bambu bisa sampaikan tadi, Bapak belum bawa pulang nih, keras semua. Silakan buat. Tapi kalau ada membutuhkan pagar dengan Pak Bangun Rumah Guru, kami dan APBD tidak dari. Ini salah satu untuk terjawabnya masalah SDM guru yang ada di Aceh Barat, termasuk masalah buku pendidikan kita. Kalau itu sudah kita jalankan, ini pendidikan sama juga nol semua. Ya, benar apa yang disampaikan oleh komite tadi, yang komite dari SDM Jutayu. Kalau dulu kita kan ini yang paling potensial masalah pendidikan di Aceh, ya, di Aceh Barat. Dan kita lihat dulu, kalau dulu kita gurunya kita kirim ke Malaysia, sekarang bukan, sudah bertukar dari Malaysia kita minta ke sini. Inilah untuk pendidikan kita sekarang. Makanya kalau ada juga dari komite-komite, kalau ada kepala sekolah yang mengusulkan dana APBD, apakah bangun pagar, bangun rumah guru, itu jangan diapa, jangan ditandatangani. Kalau bisa nanti usulkan masalah komputer, berapa bertukar. Ini saya anak-anak kita yang daerah pedalaman. Jangankan main komputer. Ini ada satu hal yang memang belum tercover, masalah anak saya itu harus sekolah di mana. Ini fenomena masyarakat yang terjadi. Saya contohkan SMA saya saja Pak ya. Ini yang terjadi. Sebentar Pak, saya kasih kasus dulu supaya ada bayangan kepada kita semua. Saya juga mencontohkan punya saya. Peserta tes di SMA 2 itu 491 orang Pak. Yang diterima cuma 180. Artinya yang tidak bisa menduduki tempat di SMA 2 sebanyak 311, itu sampel. Bagaimana dengan di SMA 3, SMA 4, kalau memang kejadiannya sama. Nah, pada posisi itu terjadilah pertanyaan yang seperti ditanyakan tadi, anak saya itu harus sekolah di mana? SMA 2 saja menggagalkan 311 orang tidak bisa mendapat kursi SMA sebagai sampel. SMA 1 juga mendominasi luar biasa, SMA 5 juga demikian. Nah mungkin ini menjadi bahan pertimbangan. Konsekuensi ini lahirnya dari ini Pak Ramli, hasil rapat kita di kantor dinas kemarin, Bupati mengatakan maksimal harus bisa menerima 30-34 orang per kelas. Kalau dulunya kita bisa terima 45 Pak, hari ini kita dibatasi dengan lokasi per kelas 30 dan 34. Asumsinya untuk peningkatan mutu. Oke, terlepas dari itu, konsekuensi yang kita terima, kelas 3x34 sampai dengan 30 mengakibatkan jumlah penerimaan terbatas. Efek kemudian ketika kita lebih lanjut, ketika penyusunan rutin, itu juga dilihat dari jumlah kepala yang sekolah. Kalau dananya tetap sama, ya Pak, kalau tetap sama, dana yang untuk mengelola 45 itu tidak lagi kami terima karena sekarang kami punya siswa 34 orang. Padahal kebutuhannya sama. Ini yang terjadi. Untuk yang sekolah lain juga demikian. Saya lihat itu sebagai fenomena global, bukan hanya di tempat kami. Saya kira itu saja Pak, mungkin bisa diberi arahan dan solusi. Nah saya melihat pukulan spontan seperti itu nampak ketersediaan sekolah yang bagus menurut kecamatan masyarakat. Tidak ada masyarakat yang ingin menyekolahkan anaknya bukan pada sekolah yang bagus. Ini konsepnya kenapa anak mau ke Johan Pahlawan. Artinya peningkatan mutu seakan-akan hanya terjadi pada kecamatan Johan Pahlawan, tidak terjadi pada kecamatan lain. Sehingga terjadi pembudakan pendaftar pada Johan Pahlawan. Masalah peningkatan mutu pendidikan, saya sepakat dengan Bapak yang dikeluarkan. Pendidikan tidak hanya maju karena sektor uang, benar. Tapi kita tidak. Sekarang kalau kita kontradiksi, apakah pendidikan akan maju tanpa uang? Juga tidak. Uang merupakan salah satu faktor. Tapi bukan itu. Ini kami DPRD akan memerintahkan juga Bupati nanti, misalnya kalau ada di KW16 yang belum tersampung semua, ini kita lihat uangnya ada apa yang disampaikan tadi, ini akan kita perintahkan juga kepada Bupati atau dinas terkait, ini ada kelas tambahan misalnya. Ya, ini baru ini ada dibuka satu di SMA apa namanya? Wirabangsa. Ini sudah ada kelas penambahan. Karena itulah minat anak-anak kita yang masuk di SMA Wirabangsa. Ya, ini khusus di Wirabangsa yang bermutu. Yang apa istilahnya kalau anak kuliah yang IP-nya 3 lah atau 2,7. Ya,
dan juga kita dari DPRD ini sudah mulai juga menginstruksikan kepada sekolah-sekolah ya, untuk penerimaan murid baru itu harus dihadirkan orang tuanya langsung, dan yang kedua harus dihadirkan juga anaknya langsung karena dilihat dulu anaknya. Kalau penyampaian yang disampaikan oleh anggota DPRK yang telah menjembatani antara kepentingan kita yang selama ini melihat keadaan yang memang sangat-sangat memprihatinkan, dan tidak ada yang sempat tidak menangis kalau memang betul-betul merenungi inilah nasib kita hari ini. Dan bukan untuk mendramatis, hari itu ketika Bu Diah datang saya nangis, Pak. Saya nangis di depannya Bu Diah, sehingga ketika itu saya lagi memaparkan, saya berhenti bicara karena sakit menangis. Padahal saya tidak ada kepentingan karena bukan putra daerah dan bukan putra apa-apa. Tapi konsekuensinya benar, Pak, putra daerah itu tolong diperhatikan. Walaupun saya bukan putra daerah, itu intinya, Pak. Kapan kita bisa memperhatikan putra daerah? Apabila ada pembinaan yang bagus terhadap putra daerah. Karena kalau tidak ada pembinaan yang bagus terhadap putra daerah, mana putra daerah yang akan diangkat? Akhirnya orang-orang yang seperti saya datang dari jauh ambil rezeki di kampung ini. Itu konsekuensi. Jadi kalau kita ingin mengangkat putra daerah, berdayakan putra daerah. Jangan sampai orang seperti saya. Jam 1.30 kita masuk kembali dalam ruang. Bilai Taufik Walidaya, mohon maaf atas segala kekurangan dan kesilapan dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita masih mempunyai kesempatan untuk kembali menguatkan niat kita yang memang sudah ada dari awal untuk menuju ke sebuah proses peningkatan mutu dalam dunia pendidikan. Terima kasih atas kedatangan Pak Kadis di Masa Jawa Barat atas pendidikan. Tadi sebelum duhur, tadi kita sempat terpotong masalah perkenalan. Jadi sebagiannya belum dapat kesempatan sehingga aspirasi yang ingin disampaikan maupun keluh kesah yang terjadi di lapangan itu belum membuka sehingga tidak terangkat oleh dewan yang hadir maupun oleh pengambil kebijakan yang ada di sini. Kepada yang memang belum sempat mengeluarkan. Nah, ini sudah Pak Kapolnya kesempurna saja karena dibantu oleh dari NGO. Jadi dana keuangan Makamo adalah masalah umum guru yang sangat ketinggalan, tidak berfungsi, memang hanya berfungsi. Yang kedua adalah masalah jalan transportasi anak sekolah, memang jalan kali juga dengan oleh Pak Camat kali rok kalaga dalam kalaganya. Tapi obat teujin di budak dok pak. Nyo kamu lagi juga pada bapak DPR supaya jalan kamu cepat ambilain dan obat teh. Konflik yang memang mahu sebelah yang ada itu kan kamu mengandung yang pucuk-pucuk ada itu. Yang tiga bapak-bapak boleh berdebu lain itu muncul dia awak tu ni. Maka kujak lu ngobrol bau yang hai tunggu bang tua. Apabila lu orang menang dengan yang nak ngeroyong nak kedua tau yang saya pun cara itu mulai yang kedua tak kata pun gue tak ada hana buka. Maka hana jadi itu. Maka nyonya ini punya hana nanti dipat teman punya ayo. Hana itu dah dipatnya. Maka dalam itu waktu yang sekolah yang sangat penting nanti rumah pula yang awal itu bekerja oleh anak itu pakai. Kemudian rumah guru galomna baru galomna oleh yang sangat satu hati dalam hubungan bapak-bapak. Hubungan yang nanti kumpul yang nak lagi trim. Maka cuci dan tungkai itu kan kaki kuda musuh. Ma ada apa? Alia lampu. Lampu ada tu. Kayak kamu kenapa lagi pak jadi juga? Karena kamu galau mereka mereka galau mereka agak cuma nikmatnya galau tu. Alia bobo yang boleh ada kali. Yang keren dong. Bentuk dari SDM Tawaro atau yang dikenal yaitu daerah Muara Borua. Mungkin kita tahu semua bahwa di daerah itu adalah salah satu daerah konflik yang paling rawan semasa letusan perang. Jadi saya
tidak ini banyak berkomentar. Mas saya ini bertanya Pak, kenapa sampai sekarang tidak ada baik itu dari pemerintah, pemda atau dari NGO yang benar-benar memperhatikan sektor pendidikan di daerah kami? Terus terang aja Pak, kami masih menggunakan gedung SD Roma yang mungkin telah dibuat waktu tahun yang lalu sampai sekarang. Maka kami sangat prihatin atas apa yang telah minta kami. Kami korban kumpul lebih 5 tahun. Tapi setelah terjadinya setelah penanganan Hansi Ji, tapi kami tidak pernah berubah. Masih seperti dulu Pak. Kami tidak pernah. Saya adalah Asnawi, tempat tanggal lahir di Balai. Jadi sekarang menjabat sebagai kepala sekolah SD Negeri Redeg. Kondisi sekolah SD Negeri Redeg sementara kami menumpang di pesantren 3 perkembangan di SD Negeri Redeg. Sekolah kami berdiri cukup lama, sejak 50-an. 50-an sampai sekarang belum didirikan. Tapi ada mukanya sebab menyebab. Sudah berapa kepala sekolah, berapa kecil di desa Jambu, semaksud saya. Ada permohonan. Dibilang lokasinya tidak mencukupi. Pagarnya tidak ada. Jalannya di dalam lokal, di dalam ruangan sekolah, atau di lokasi sekolah. Maka sekarang insya Allah pada tahun 2006-2007 Miss Pas Jambu sudah memadai dibangun oleh Nudatul, oleh NGO dari daerah. Pagarnya cukup lumayan, rumah sekolahnya pun cukup lumayan. Tetapi saya mengharapkan kepada